Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimed. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk menonaktifkan notifikasi pemberitahuan aplikasi web novel teman-teman ya. Nah ini di aplikasinya, jadi kalau kalian terganggu dengan notifikasi-notifikasi yang sering muncul di notifikasi peringatan kalian, nah kalian bisa nonaktifkan dengan cara kalian buka dulu di sini aplikasi web novelnya teman-teman ya. Nah ini ada iklan, kita abaikan aja biar cepet. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari web novel, kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah di situ kayak ada ikon akun, ini bisa kalian klik. Sorry teman-teman ya. Nah kemudian tinggalkan masuk aja ke bagian pengaturan, kalian scroll sedikit ke bawah sampai ada pengaturan. Nah kemudian di pengaturan ini ada pengaturan pemberitahuan atau notifikasi ini teman-teman ya. Nah tinggalkan klik, dan di sini tinggalkan atur aja yang mana yang ingin kalian nonaktifkan dan yang mana yang ingin kalian aktifkan teman-teman ya. Nah kalau saya sih pengen saya nonaktifkan semua, jadi nggak bakalan ada notifikasi sama sekali dari aplikasi web novel ini teman-teman ya. Nah jadi kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan kenyamanan kalian. Oke teman-teman, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.